هناك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد la ya urun janganlah ia apa urun ni apa memperdayakan memperdayakan menipu kamu menyebabkan kamu tak ikut cara tu janganlah ia memperdayakan kamu apa dia tataqallubul lazi apa dia kegiatan mereka ni bebas bergerak mencari hasil semua kutip menipu pun dapat macam-macam buat pun dapat kan lagi dia ingat lagi dapat kita pun seronok ini cara yang kita nak jadi hidup seronok-seronok lagi kaya kan lagi orang yang hidup yang mewah-mewah lagi kaya lagi lah kaya lagi lah kaya lagi mula bisnes lagi Allah kata jangan kamu beraya ini disebut orang-orang yang kafir yang bebas bergerak di negeri-negeri ni semua hari ni saya nak makan dekat jom kita makan New York besok balik oh dia tu kan kaya suka-suka dia boleh buat macam tu sedangkan semua mata'un qalilun memanglah ini kesenangannya sikit sebab apa sikit hari ni kita dapat tak sikit macam mana sikit 1% sikit eh jadi summa ma'wahum jahannam sebab lepas tu mereka tempat dia kekal dalam jahannam tak guna apa pun hidup dia singkat je sebenarnya sekarang ni nanti semua mati ketika tu kita rasa hidup rupanya kat dunia ni macam apa sampai sehari kan? Sejam. Sejam suku saja. Sejam. Hidup kat dunia ni sejam tak sampai pun. Kita kata ni tu nak kata hari dia. Dan wabi isal mihat itulah seburuk-buruk tempat pulang nanti. Mihat tempat tinggal sebenarnya. Ini rugilah kita. Jangan kita berdaya. Sebab itu nak Allah putuskan Nabi. Satu lagi. Nabi ni juga rahmat. Kepada semua. Ayat 107.